Ya. Apa launching pizza apa ya di Cikarang Barat? Cikarang Selatan. Di Cikarang Selatan, alhamdulillah tadi kita dari pagi sampai siang, alhamdulillah. Terus ketemu sama Pak Firly ya untuk perwakilan di daerah Cikarang, Bekasi, insya Allah juga Jabodetabek ya Pak ya, insya Allah. Dan tadi sama partnerku juga, Mas Wawan. Alhamdulillah tadi kita udah lancar dari pagi acaranya sampai sekarang. Ini udah selesai sih. Ya, aku memang lagi fokus ke bisnis. Jadi ya, karena memang udah gak syuting juga ya, udah gak syuting. Jadi memang dalam arti fokus dan prioritasnya untuk kerjaan ya di dunia bisnis. Kuliner ada, fashion ada, terus digital juga ada, digital agency juga ada gitu kan. Dan ada beberapa yang lain lah, alhamdulillah. Dari kamu sudah menggeluti bisnis sudah berapa tahun? Kenapa? Menggeluti bisnis sudah berapa tahun? Oh, sebelum nikah udah bisnis malah ya. Sebelum nikah udah bisnis, tapi ya namanya waktu awal-awal belajar ya. Jadi ya perlu proses lah sampai benar-benar tahu seluk-beluk bisnis itu seperti apa, terus ilmunya seperti apa. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih belajar, sampai sekarang masih belajar. Alhamdulillah partnerku itu termasuk guru-guruku juga, Mas Wawan, terus partnerku di Malang Strudel juga, Bang Doni, Bang Deni itu jadi guruku juga. Ada Pak Riza dari Syamil Quran. Ada Pak Budi Isman, ada Mas Ceste Budi, banyak, aku gurunya banyak, jadi aku belajarlah sampai sekarang, tapi sambil eksekusi untuk usahaku. Kan dibilang usaha Mas kan tergolong sudah cukup sukses ya, gimana siapa sih yang gak tau kabar dan Mas juga. Itu dari gimana sih awalnya mau menggeluti bisnis, karena kan dua-duanya suami istri lahir dari dunia entertain gitu. Ya, awalnya memang dari mencoba udah pasti ya, mencoba terus waktu udah menggeluti udah pasti ternyata semua, bukan ternyata, memang kita tahu semua itu ada ilmunya kan, baik dunia broadcasting, dunia seni peran, dunia termasuk dunia bisnis juga ada ilmunya. Nah, bagaimana kita bisa ambil ilmu tapi di satu sisi juga kita bisa mengeksekusinya juga, jadi jangan hanya teori tapi prakteknya juga harus gitu loh. Ya alhamdulillah dua-duanya aku coba. Gimana Mas setelah menjalani bisnis dengan istri juga? Sulit bisnis atau mungkin sulit acting? Dua-duanya punya kesulitan sebenarnya kan, tapi memang kalau dibilang sulit mana, balik lagi saya bilang dua-duanya punya tantangan tersendiri, tantangan masing-masing ya. Bagaimana acting ya, nggak segampang itu kita tampil di depan layar gitu kan, nggak segampang itu kita beracting, pasti punya ilmunya juga. Bisnis juga iya, salah-salah juga kita modalnya habis, terus kita harus paham ada karyawan yang kita harus gaji gitu kan, atau bisnis tutup gitu loh. Jadi ya tantangannya masing-masing, dibilang kesulitan pasti punya kesulitan masing-masing juga gitu, tapi menarik lah, menarik, menantang. Berapa lama sih beradaptasi dengan Mas Irin, Mas Irin Tuhan itu dari acting ke bisnis gitu kan? Bisa dibilang Mas kan sudah masih di layar kaca tapi sudah tidak seperti dulu yang apa-apa acting, scripting dan sebagainya. Susah gak sih beradaptasinya dari acting terus jadi terjun ke bisnis gitu? Kalau dibilang berapa lama dan beradaptasinya seperti apa ya, kalau dibilang ya cukup lumayan ya. Kalau aku bilang aku nikah udah 6 tahun lebih, aku nikah sama Shiren, dan aku mulainya sebelum aku nikah, otomatis kan berarti udah lebih dari 6 tahun aku belajar ya, aku belajar dan alhamdulillah ya pangsa surut ya, dalam arti kadang udah merasakan, pernah merasakan nikmatnya, tapi juga pernah merasakan yang namanya rugi, terus tutup bisnisnya, itu juga aku pernah rasakan gitu. Jadi sudah mengalami itu, tapi kalau dibilang dibandingkan sama teman-teman lain yang memang dari awal sudah jadi pengusaha, ya aku belum ada apa-apanya lah ya. Maksudnya dalam arti baru 6 atau 7 tahun lah, 7 tahun lah kita bilang aku menggeluti bisnis. Tapi kalau teman-teman lain udah 10 tahun, 15 tahun, jadi udah lebih
banyak makan asam garam di dunia bisnis lah. Jadi aku masih butuh banyak lebih belajar lagi sebenarnya. Oke, sekarang Mas sudah fokus ke bisnis deh. Jadi actingnya masih mau dijalankan gak sih sama Mas Bibi sendiri? Karena kan banyak juga fans-fans Mas Bibi dari dulu kan. Kayak kita terus nonton Cinta Fitri dan sebagainya. Dari dulu ke sekarang sudah tidak ada lagi. Ada gak sih mungkin untuk niat? Kalau dibilang berakting lagi masih mau atau enggak ya, ya pilihan sih sebenarnya. Karena kalau disuruh pilih, ya sekarang aku fokusnya ke bisnis gitu. Jadi ya harus milih gitu. Harus milih. Jadi aku ya bismillah mantep memilih untuk ke bisnis sih. Merindukan itu masih banyak istilahnya kayak di dunia acting, kayak syuting-syutingnya, kru-krunya, dan fans-fansnya yang masih kebanyakan tahu, masih banyak fans-fans yang kayak, ayo masih syuting lagi gitu. Ya kalau dibilang kangen adalah mungkin sekali-sekali ya, kangen sosok, kangen acting itu ada. Apalagi kalau ada ngelihat sesuatu tayangan yang misalnya ada satu cerita atau, tapi terkadang itu bisa apa namanya ya, tersalurkan karena ada vlog sendiri kan. Di vlog juga terkadang kita bisa bikin cerita sendiri. Jadi insya Allah aman sih sebenarnya, kalau misalnya memang kangen bisa kita bikin cerita dan kisah sendiri di dalam vlog kami gitu sih. Sempat berat gak sih untuk memilih jalan? Oke deh, aku bisnis aja, acting tinggal. Sempat berat gak sih memilih jalan tersebut? Iya berat lah mbak, karena kan sumber income-ku dulu di dunia sinetron. Jadi ketika dibilang berat, berat. Tapi balik lagi, semua itu pilih, hidup itu pilihan. Kalian harus milih kan. Terus ketika memilih pasti ada konsekuensinya, apa gitu loh. Nah, ya harus siap menghadapi itu semua gitu. Mas Irman juga kayak gitu udah acting banget ya? Berarti lanjut ke bisnis aja? Shiren sekarang lebih fokus untuk Shiren fokusnya memang mendidik anak ya, membesarkan anak. Tapi alhamdulillah Shiren juga banyak bisnis yang dipegang sendiri, terutama sama Kia ya, Zaskia Sungkar Jakarta itu sama kakaknya. Terus ada bisnis yang lain lagi gitu. Jadi ada juga ini pegang sama Shiren sendiri, ada juga yang bareng-bareng sama aku juga ada. Kan dua-duanya sudah fokus untuk bisnis dan tidak berarti dunia acting. Ada gak sih mungkin kedepannya project untuk memenuhi rinduan fans untuk main film berdua nih kira-kira untuk ya sekali-sekali untuk memenuhi rindu fans gitu kan? Acting sampai saat ini sih belum ada sih. Sampai saat ini belum ada. Iya, kayaknya belum. Tapi ya, tawaran-tawaran film sudah banyak mas, karena kan bukan artis senior gitu kan dua-duanya. Ya kalau tawaran ada, cuman ya harus milih balik lagi. Kalau misalnya balik lagi ke situ, sedangkan usahanya kita jalanin sendiri, nanti yang pegang siapa gitu kan? Ya pilihlah, pilihan lah. Oke mas, next kira-kira ini kan anak sudah 4 ya, mau nambah lagi nggak kira-kira? Kalau nambah ya mau lah, aku pengen banyak anak. Jadi ya dibilang pengen. Cuman ya harus tahu kondisi di rumah juga seperti apa, karena kan anak-anak juga masih pada kecil, yang paling gede 6 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun. Shiren juga bilang kalau misal Shiren juga pengen banget punya anak lagi gitu kan. Cuman memang di kondisi yang mungkin nanti anakku yang paling tua mungkin udah SD kelas berapa gitu kan. Maksudnya abangnya ini udah bisa jaga adik-adiknya, mungkin baru kita mungkin akan ya berikhtiar lagi lah untuk punya anak. Karena kan kayak Mbak Wisna, oh Mbak Wisna Dewi kan ditanya suaminya, banyak pokoknya maunya kata gitu. kalau aku sih memang pengen sebanyak-banyaknya juga, tapi ya kita lihat nantilah, yang penting berapa yang Allah kasih ya alhamdulillah.